once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good. Bernardo Silva bisa susul Cristiano Ronaldo dan Hakim Ziyech. Al Nassr PDKT ke bintang Manchester City. Klub Arab Saudi Al Nassr kini tengah mengincar bintang Manchester City, Bernardo Silva. Sebelumnya nama Al Nassr melambung tinggi ketika mendapatkan rekan senegara Bernardo Silva, yakni mega bintang Cristiano Ronaldo. Musim ini Al Nassr kembali mendapat pemain bintang yakni Hakim Ziyech dari Chelsea. Kabar tersebut dari jurnalis ESPN Ekram Garner. Al Nassr bersiap untuk membuat tawaran pembuka ke Manchester City. Sebelum ini Bernardo Silva memang sudah lama dikabarkan ingin hengkang, namun tak kunjung pergi. Kabar terakhir, klub yang paling menginginkan Bernardo Silva adalah Paris Saint-Germain. Legenda Liverpool Jamie Carragher menyorot bursa transfer yang diantaranya melibatkan bintang Manchester City, Bernardo Silva. Bernardo Silva dikabarkan diincar oleh Paris Saint-Germain dan sejumlah klub dari Liga Arab Saudi. Hal inilah yang membuat Jamie Carragher khawatir hingga turut menyinggung bintang Wolves Ruben Neves yang sudah duluan hijrah ke Saudi Pro League. Bagi Jamie Carragher, Bernardo Silva saat ini sedang dalam mode terbaik dalam karirnya, meski usianya nyaris 30 tahun. Sang legenda Liverpool tidak menyayangkan soal usia Bernardo Silva yang seolah sayang jika dihabiskan di luar Eropa. Ia lebih menekankan bagaimana Arab Saudi tahun ini benar-benar menguasai bursa transfer sepak bola, setelah sebelumnya menguasai cabang olahraga lainnya. Bernardo Silva sedang dalam masa puncaknya dan menjadi salah satu pemain terbaik di Eropa selama 5 tahun terakhir. Saya tidak khawatir soal Liga Saudi yang mengambil pemain usia 30 tahunan. Agak khawatir juga mereka merekrut pemain usia di bawah ini atau Neves. Dan jika ini terus terjadi, rasanya seperti mengubah segalanya. Saudi telah mengambil alih golf, laga tinju besar, dan sekarang mereka juga ingin mengambil alih sepak bola. Penjijian olahraga ini perlu dihentikan, at Premier League, at UEFA, cuitnya. Bintang Manchester City Bernardo Silva sepertinya bakal sulit hengkang. Meski demikian, klub seperti Paris Saint-Germain dan sejumlah klub Arab Saudi tetap menekan berharap bisa mendapat tanda tangan Bernardo Silva. Kabar terbaru ini diumumkan oleh Fabrizio Romano pada Kamis 23 Juni 2023. Menurutnya Manchester City bakal tidak serta-merta melepaskan Bernardo Silva karena masih ingin sang mega bintang Portugal bertahan. Sementara itu Barcelona bakal sulit juga untuk mendapatkan Bernardo Silva karena financial fair play meski mereka baru saja memboyong Ilkay Gundogan. Catch me if I fall.